ketemu lagi dengan gua Mutiara Fungsia Adab. Kali ini kita akan membuat mie samyang ya. Mie samyang. Mie misalnya samyang. Oke, di sana kalian bacakan. Nah, gue ini penasaran bagaimana rasanya mie samyang. Banyak di YouTube, di sosial media atau di mana gitu bilang kalau mie samyang itu ada yang rasanya pedes dan ada yang rasanya pedes banget. Nah, kali ini gue akan coba bikin mie samyang ya nih. Gue mau tahu rasanya itu pedes banget atau pedes biasa doang gitu kan. Gue jadi penasaran. Oke, sekarang kita akan membukanya ya. Kita akan buka di sini dan kita akan buka. Oke, bentar. Oke, kita mulai aja ya dengan langsung membukanya ya. Di sini ada gunting dan juga ada mangkok. Kita langsung buka ya. Nih, bisa kalian lihat yang mie samyangnya. Ini depannya. Nah, ini belakangnya ya. Oke, kita langsung buka ya pakai gunting. Maaf, guntingnya sedikit keras. Oh no. Oke, gak apa-apa. Alright. Bisa diatasin. Oke. Oke, kita mulai buka ya. Kita buka dari sini ya. Maaf, ini ada kucing saya turunin dulu. Oke, kita masukin ya. Oke, sesudah itu kita buka bumbu yang ininya ya. Aduh. Oke, kita masukin ininya ya. Oh, ini ternyata coba ya, kita bisa lihat ya di sini. Ini ternyata ini yang isinya rumput laut sama apa tuh ya namanya? Kimia. Apa tuh yang biasanya di buker itu dipakai? Aduh, saya akan jadi lupa. Oke, kita tuang ya. Oke. Mie-nya seperti ini ya. Nih. Mie samyangnya seperti ini ya. Oke. Oke, guys. Mohon ditunggu ya. Kita akan membuat mie samyangnya ya. Mohon ditunggu, please. Hai. Oke, guys, mie-nya sekarang, mie samyang ini udah jadi. Nah, kali ini gua bakal nyobain ya. Tapi ini katanya pedes banget ya tuh, bumbunya banyak. Oke. Baiklah, kita mulai ya. Tapi kalau ini pedes gua enggak bakal habisin ya. Kalau enggak pedes gua habisin, oke? Kita mulai dulu ya. Aduh. Thank you.
bolehlah dikatakan ini pedes sangat. Oke. Oh guys, sumpah ini dari yang gue bayangkan banget. Ini tuh pedes banget, super super pedes. Kita makan nih, pedes banget di tenggorokan. Sekarang masih pedes terasa. Gue sampai bingung mau minum Floridina atau air putih es. Pokoknya sama aja. Sumpah. Gue enggak habis gila mikir. Say what? Kenapa ada orang yang bikin mie samyang pedes banget sama ini? Apakah dia yang bikin mampu memakan mie samyang seperti pedas ini? Pedas. Tuh, bumbunya banyak ya guys. Oke guys, lihat ya gue sampai keringetan gini. Mainan baru 5 sendok ya atau 4 ya. Bolehlah, ini dibilang mie super duper pedes daripada mie abang apa gitu ya yang di Depok itu. Oke guys, gue ajukan jadi lupa ngomong. Pokoknya terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa yang ini di bawah ini ya itulah. Oke guys, kali ini pasti abis ini saya akan sakit perut besar guys. Oke, thank you so much telah menonton video ini. Bye bye. Apa ya? Jangan. Jangan lihat ke sini. Itu jadi pencet-pencet terus.